Tapi usul-usul itu tak mencerminkan 60 kali kita muktamar. Tak mencerminkan usia PAH dalam konteks muktamar. Ini muktamar yang ke-60. Tak mencerminkan. Ini perlu tuan-tuan fikir bahawa satu kelemahan, kegagalan kita membina pemikiran yang jitu, yang mantap untuk melihat segala persoalan persekitaran yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang ada usul-usul tu dia tulis tu macam Allah, macam muktamar tahun 60-an. Macam muktamar tahun 60-an tu. Dia tulis begitu, tak menggambarkan ayat usul. Tak menggambarkan ayat usul. Dia hanya menggambarkan bersifat cadangan. Itu pun dia hantar mai. Tak apalah, kita terima. Tapi saya nak sebut, nak meluahkan rasa saya bahawa tak sewajarnya 60 tahun. Usia kita ni 60 tahun. Kita masih berada pada tahap seolah-olahnya kita tak tahu apa-apa. Zero, kosong. Ini harus diberikan perhatian oleh saudara-saudara semua. Kemudian saya juga agak kecewa kemarin usul-usul yang sepatutnya dibahas secara lebih baik tapi tak diambil bahagian oleh perwakilan. Tak diambil bahagian oleh perwakilan. Ini usul-usul yang kita nak melihat kepada persoalan-persoalan, isu-isu besar yang sedang berlaku dalam negara kita. Usul dia ialah bolehlah nak bantai UMNO pun boleh, nak bantai Kerajaan Barisan Nasional tak mau bantai pula. Pasal puih lah duk bantai sama-sama sendiri lah. Jadi saya nak katakan bahawa ini kadang-kadang yang tak sepatutnya berlaku dalam kalangan kita.